Sama tinggal untuk kantor pertamaku yang sangat jelek. Di sini juga nih, di Rombak ya. Rombak. Halo teman-teman sobat news, semua kembali lagi bareng gue Jakarta di channel Bukan Content Creator. Kali ini kita bakal lanjut guys buat main City Bus Manager-nya ya buat sobat semuanya. Jadi jangan lupa bagi yang baru datang di channel gue, jangan lupa di subscribe dulu, ke tombol like-nya juga ya, dan di komen dan di share ke banyak-banyaknya ke teman-temannya yang lain ya. Jadi di episode kemarin kita sudah bikin yang namanya PT Transjakarta Koridor 1 ya. Nah, di episode kali ini gua pengen merombak secara besar-besaran PT Transjakarta kita, karena kemarin kantornya itu masih belum rapi guys. Ada tembok sebelah kiri, tembok sebelah kanan, tembok depan, itu semua temboknya itu tidak tertata dengan rapi. Apalagi parkir busnya ya. Parkir busnya ada yang di depan garasi, ada yang di belakang ya. Nah, di sini kita bakal coba merapikan bus-bus kita sekaligus juga kantor kita ya guys ya, supaya tata letaknya itu perfeksionis gitu ya. Jadi tonton aja videonya sampai habis ya. Ya, kita bakal lanjut untuk main City Bus Manager. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Lanjut ke videonya guys. Oke guys, nah di video spesial ini sepertinya gue pengen coba ya main full tapi pakai yang namanya facecam guys. Jadi sini gue main full pakai facecam ya. Nah, ini adalah bentukan dari kantor kita guys. Uang kita infinite, kelihatan gak uangnya guys? Gak kelihatan lagi, gue katasin dikit dah supaya kelihatan ya. Sebentar, kita ke atasin dikit guys supaya uangnya kelihatan. Nah, di sini nih guys, uangnya kelihatan ya. Kemarin ada yang komen, "Bang, lu nge-cheat ya, Bang?" Iya dong, nge-cheat. Masa zaman sekarang kagak nge-cheat? Mana aja zaman sekarang kagak nge-cheat. GTA aja gue tuh nge-cheat ya. Kita tuh budayanya nge-cheat yang curang itu adalah budaya dari PS2 main GTA San Andreas ya. Jadi dari semenjak gue main GTA San Andreas itu budaya nge-cheat tidak tertolong ya. Budaya yang sekarang aja nge-cheat ya. Apalagi nanti nih generasi-generasi gue jadi pemimpin negara, pasti semakin banyak yang korupsi ya, karena budaya nge-cheat seperti ini ya. Tapi kalau uang lu infinite, pasti lu gak bakal korupsi gak sih? Oke guys, nah topiknya sudah terlampau jauh, jadi kita kembali ke topik utama untuk merombak dari kantor kita sama tata letak dari PT Transjakarta gedung pertama kita ya. Gimana cara merombak di sini ya, di build. Kemudian di sini ada anuan tuh, apa namanya nih, bulldozer ya. Gue pengen rombak semuanya nih. Kalau kita rombak, orang-orangnya pada ini enggak ya? Pada, wah gila, ini bisa dirombak sekaligus cuy. Pada langsung dipecat ke orang-orangnya guys kalau kita rombak. Wah, orang-orangnya ternyata dia masih ada di situ guys, orang-orangnya guys masih tetap ada di kantor kita ya. Nah, ini apaan sih, ini ruangan cuy, itu ini ruangan yang enggak jelas cuy. Kita tutup, bisa nggak sih dirombak lagi? Ini doang ternyata yang bisa dirombak. Butuh pengen rombak semuanya jay. Dari sini mana tadi, itu ada merah-merah tadi kayaknya sebelah sini nih, rombak nih tuh. Oke, nah ini adalah gedung utamanya guys ya. Kalau gedung utamanya sepertinya tidak bisa dirombak. Semua tinggal untuk kantor pertamaku yang sangat jelek. Di sini juga nih dirombak ya. Rombak. Not reachable. Rombak. Perombakan besar-besaran kantor PT Transjakarta ya. Ceritanya ganti direktur nih ya guys ya. Direkturnya lagi ganti PT Transjakarta ya, karena direktur yang sebelumnya itu kena korupsi guys. Karena dia ngambilin bensin-bensin
kalau Transjakartanya pakai bensin ya. Kalau pakai gas berarti dia ngambilin semua bensin maupun gas yang ada di bus-bus Transjakarta. Jadi pas pagi hari nih bus Transjakarta, pas malam hari ya, pas malam hari kan Transjakartanya busnya parkir di sini, terus habis itu ditinggalin sama supirnya. Nggak taunya pak direkturnya diem-diem dia datang ke bus Transjakartanya, terus dia nyedot guys, nyedot bensin kalau nggak gasnya ya, kalau nggak listriknya, karena ada tiga bahan bakar ya, gas, listrik sama bensin. Nah itu tiga-tiganya disedot guys sama pak direkturnya di sini. Jadi disedot, diambil, dibawa ke rumahnya, entah bagaimana caranya. Kalau nyedot bensin mah tinggal pakai selang ya, kalau nyedot gas pakai apa cuy, gas kan kemana-mana ya, pengendali udara. Kalau listrik apalagi, pakai power bank kali guys nyedotnya. Nah pas dia nyedot di sini ya, habis itu udah tuh pas pagi-pagi sama supirnya ini nih, mama mekaniknya nih, dicek lah kok tiba-tiba habis bus Transjakarta ya. Nah pas dia tiba-tiba habis, pas dicek CCTV ya, pak direktur ini pas masuk ke sini tuh dia ini ngecek CCTV ya, dikira udah mati CCTV-nya sama dia di hack ya, dimati. Enggak taunya masih nyala. Ya udahlah, ketahuan pak direktur sebelumnya. Jadi kita rombak nih. Anjir ini gua ngelantur kemana-mana ya guys ya. Oke, jadi di sini udah ada misi-misinya sebenarnya ya. Setup service center, answer viewer candidate dan lain sebagainya. Tapi service center di sini berarti orangnya baru lagi dong ya. Ya enggak sih? Ini misinya kayaknya baru lagi sih. Iya, ini misinya baru lagi. Jadi gua pengen set up service center gua, ruang utama gua ya. Ruang utama gua bakal gua kasih dengan service desk kali ya. Nah ini nih, kasih abang-abang ini ya tadi. Soalnya tadi dia udah ada service decknya sih. Tapi gua ini ya, gua hapus. 0 minute to open. Udah jam 8 pagi guys ternyata guys. Buka jam 8, tutup jam 6. Lunch break jam 12 sampai jam 2. Oke, ini front desk utamanya. Kemudian kita taruh ruang tunggunya ya. Ruang tunggunya di sini. Gue di sini nggak usah ngumpulin uang dulu, kelamaan ngumpulin uang. Gue main The Sims ataupun main game simulasi yang lainnya juga kagak usah ngumpulin uang, tinggal dekorasi-dekorasi aja ya. Karena terlalu capek, cuy. Ngumpulin uang terlalu lama ya. Pakai yang mana ya kita ya? Nah, ini suara musiknya habis gua gedein dikit ya guys ya, biar kalian ada background musiknya guys, biar nggak terlalu suram ya ininya ya. Oke, sini gua pengen kasih bangku yang biasa aja kali ya. Ini bangkunya jelek amat dah. Buat ruang tunggu aja bangkunya jelek banget cuy. Gua pengen ngasih bangku yang ini, bangku ruang tunggu yang nyaman gitu loh. Dia bisa diwarnain gak sih? Gak bisa ya. Gue pengen ngasih bangku ruang tunggu yang nyaman. Oke, tapi ruang tunggunya semuanya bangkunya itu pisah-pisah gitu ya, nggak bisa didempetin ya. Mana caranya ya didempetin gitu loh bangkunya. Sepertinya tidak bisa sih didempetin, jadi bangku-bangkunya seperti itu dulu. Mungkin nanti bakal lama-lama kebuka ya guys ya bangku-bangkunya. Terus di sini answer views. Oke. Sini tidak ada misi lagi ternyata. Coba kita jalanin. Orangnya kebingungan guys. Buat masuk kantornya gimana nih, katanya tidak ada apa-apa. Oke. Habis itu kita kasih hall. Hall itu apa nih? Hall itu ini ya, ruangan buat apa namanya tuh, buat ini, buat jalan dia. Jadi hallnya sekitar di sini sih gue pengen kasih sih. Oke. Nah ini hall itu kayak ruang lorong gitu lah guys, lorong guys. Jadi di sini gue bakal kasih lorong dengan pintu yang terbuka. Mana caranya? Kita kasih pintu yang terbuka ya. Lah,
Mana sih nih pintu yang terbuka? Oh iya benar. Ini pintunya terbuka. Tapi apakah kita bisa pakein chat nggak sih di sini? Cuma itu doang sih. Hall. Hall ini adalah ruangan ini ya, koridor gitulah istilahnya. Oke, hallnya udah. Ini ada koridor, gimana sih? Oh, hall itu ternyata adalah ini cuy, hall itu apa? Taman gitulah istilahnya, taman. Jadi ini taman buat inilah sebat-sebat ya, ngerokok ya. Ini bukan itu yang gue maksud cuy. Maksudnya adalah koridor. Mungkin tamannya boleh kita bikin, tapi di sebelah sini kali ya. Nih, misalkan ada orang pengen ngerokok, kita kasih di sini aja. 5x5. Ini adalah ruangan tempat orang buat ngerokok ya. Kita kasih pintu yang warnanya biru di sini, dan kita kasih bush. Buset, ini apaan sih? Kita kasih tempat duduk untuk orangnya nyantui, nggak sih nyantui. Kita kasih tempat duduk ini aja nih, boleh nih. Set. Terus kita kasih dengan yang namanya meja. Anjing, kok gede banget ini meja? Bukan meja ini mah cuy. Gue kira meja. Nah, ini buat tempat buang rokoknya ya. Tempat buang rokoknya, sama sekaligus ini bisa nggak sih? Meja. Sumpah gue pengen nyari meja kok kagak ada. Meja. Ini meja. Oke, kita taruh meja sini. Ah, kagak bisa ditaruh meja. Yaudahlah, gitu aja lah guys ya. Buat tempat orang nyebat, kalau misal ada yang mau ngerokok, boleh di sini bang. Kalau mau ngerokok, kita kasih jendela kali ya, biar asapnya itu keluar jendela. Oke, sini ya. Set. Anjay, PT Transjakarta kita udah ada tempat untuk ngerokok ya. Ini bukan berarti gua adalah pria yang suka ngerokok ya guys ya, bukan ya. Tapi gua di sini maksudnya menyetarakan semua ini ya, semua kalangan. Kalau ada yang mau merokok silakan. Kalau ada yang nggak doyan ngerokok ya udah nggak apa-apa. Lanjut, di sini kita bakal build koridornya ya. Koridornya tadi tuh gue pengen buat tuh 3x10. Anjay, koridor kantor kita guys. Kita kasih sama yang namanya door. Pintunya masih sama. Pintunya kayaknya pintunya pakai yang warna biru aja sih. Karena kayaknya warna yang ini nih, pintu yang ini nih. Ini kita kasih yang tidak terlihat. Soalnya orang rokok itu kalau dilihat anak-anak, apalagi asapnya ya, kecium tuh bahaya cuy. Nah, sementara kalau pintu koridor ini kita kasih warna biru yang terlihat ya. Dan kita kasih tergantung nih guys, kita kasih dekorasinya nanti tergantung di mana pintu-pintu yang pengen kita buat untuk kantor kita. Ini kantornya juga harus ini ya guys ya, kantornya harus memanfaatkan semua ruangan. Nah, kayaknya untuk ruangan yang sebelah sini gue pengen kasih sebagai ruangan gudang, tapi gudang itu biasanya di ini ya, di belakang ya. Cuma ini nggak apa-apa, gudangnya gue taruh di sini. Karena gudang ini sengaja gue taruh sini karena ketika mau mindahin barang-barang dari luar atau dari dalam itu pas nih ada di tengah-tengah, jadi nggak terlalu jauh ya guys ya. Kalau mau mindahin barang-barang ada yang dari luar nih, terus gudangnya ada di belakang kan nanti jauh kita untuk bawa barangnya, jadi pas nih di tengah-tengah nih, jadi taruh sini ya gudangnya ya. Oke, gudang udah kita buat. Terus di dalam gudang nggak ada apa-apa ya. Biar gudangnya nggak penuh debu ya. Cara rotate gimana nih? Cara rotate gimana cuk?
Oke, cara rotate mencet R. Mencet R. R, R, R. Oke. Sini gudangnya apa yang gue taro rak-rak. Aduh, ngapain sih ini? Oh, biasanya kan gudang ada ini ya, ada yang mungkin ada yang mau buang sampah, jadi tapi di sini nggak ada sih sampah. Nah, ini kayaknya rak-raknya bakal gua taruh sini aja rak-raknya ya. Ini kita pindahin guys biar nggak ngalangin. Di sini boleh. Terus mana lagi rak yang bisa kita taruh untuk memaksimalkan ruangan kita ya? Sini boleh, sini nggak usah. Tapi kayaknya, aduh gue ingusan cuy. Tapi kayaknya nggak terlalu bagus sih kalau raknya ditaruh di ujung situ. Gue pengennya raknya tuh kayak ditaruh di sejejer aja gitu ya. Oke, gue punya ide. Kayaknya raknya pengen gue taruh sini. Yah kagak muat lagi. Taruh sini, yah not reachable. Taruh sini, udah deh kita aja deh. Ini aja ya, raknya ya, 1, 2, 3, 4 rak. Di sini nggak tahu sih gue mau taruh apa, jadi nanti aja. Oke, ini adalah gudang kita. Terus abis itu kita mau naruh bedroom, cuy. Bedroom kita ini harus besar. Jadi bedroom kita bakal kita taruh di sebelah sini ya. Oke, benar ya, taruh sini ya. Gue punya ide lain sih untuk menaruh bedroom. Bedroom gue pengen bikin dua sih. Jadi kan biasanya bedroom itu ada yang buat karyawan biasa, ada yang buat bos. Jadi untuk yang bos nanti bedroomnya, jadi di sini gue bakal bikin bedroom untuk ini ya, untuk para karyawan ataupun tamu. Bedroomnya di sini atau toiletnya gue mau bikin di sini. Main gede sini toilet, sama di sebelah sini. Nah ini toilet untuk ininya ya, untuk direkturnya. Sementara ini untuk karyawan-karyawan. Di toilet ini sepertinya tidak boleh dipasang Windows ya guys ya, supaya dia tidak. Ini kenapa nih dipasang Windows? Goblok banget dah ininya. Nah masa toilet dipasang jendela? Gila aja lu bro, toilet dipasang jendela tadi ngintip gimana. Nah ini gua bakal taruh sini toiletnya ya, tengah-tengah. Terus abis itu biar nggak bau toiletnya, kita kasihin taman bunga-bunga aja, bunga-bunga semerbak. Terus di sini untuk direktur, Pak Direktur bercermin. Bercermin kita taruh sini ya. Oke. Nih Pak Direktur bercermin di sini, sekaligus kita taruh lagi angin gede banget. Nah, tumbuhan lidah buaya ya. Kayaknya tumbuhannya disamain aja, guys. Ya tumbuhannya disamain aja, lidah buayanya ada dua, kita taruh di sini. Mana tadi satu lagi? Mana sih ini ya? Oke, lidah buaya taruh dua, pintunya taruh sini ya. Ini pintu yang tidak terlihat. Oke, terus ini kita taruh sini juga untuk kantor Pak Direktur. Kantor Pak Direktur itu ruangannya apa ya? Ruangannya office kali ya? Masa office sih? Break room, kitchen, bedroom. Iya, office saya sih buat kantor Pak Direktur. Buat kantor Pak Direktur ruangannya agak gede ya guys. Ada yang dari arah ini, ada yang dari arah depan untuk para tamu ataupun undangan ya, bisa lewat depan. Ada yang dari arah koridor karyawan. Siapa tahu ada karyawan yang ingin
menghadap ke atasan. Di sini di atasan kita bakal taruh ini kali ya. Atasan gue pengen taruh ini kursi ini. Oke, sebelah sini ada kursi sekaligus dengan tumbuhan. Anjay, mantap juga nih kursinya ya. Set, taruh situ udah. Meja kita taruh mana ya? Meja ya. Meja atasan itu conference table aja, ini terlalu gede cuy. Meja atasan service center kali ya. Meja atasan itu tidak ada guys. Meja-meja kita apa dong, kita pakainya meja kita buat ini, buat wall shelf. Yah ilah, ada ini cuy, standing desk. Nah ini adalah meja dia Pak Direktur ya. Meja Pak Direktur tidak boleh diganggu gugat. Taruh pojok sini. Sip, dikasih bangku kali ya. Bangkunya tuh masalahnya gak ada bangku yang bagus gitu ya. Standing desk masalah ya, bukan desk yang ini buat ini cuy, maksudnya ya udahlah nggak apa-apa lah, taruh situ dulu deh karena kita tidak ada pilihan lain guys. Ini buat Pak Direktur kalau lagi ada kerjaan ya. Terus abis itu ada apa lagi ya di sini ya. Pak Direktur biasanya suka baca buku guys. Direktur Jakarta suka baca buku, kita taruh situ baca bukunya. Dan terakhir, sentuhan terakhir, kita bakal taruh lampu. Ya, Pak Direktur. Lengkap sudah kantor Pak Direktur di sini ya. Ada lampu, ada buku, ada tempat duduk untuk para tamu, dan lain sebagainya. Oke. Sudah selesai kantornya Pak Direktur. Bangkunya kurang nggak ya, bangkunya ya, bangkunya mana-mana aja sih guys. Kalau kata gua kita pindahnya kali ya lampunya ya, lampu pindahin sini aja cuy. Nah Pak, bangkunya pindah sih. Oke, bangku jadi ada tiga, coach table dan meja. Meja taruh mana ya? Oh, gua tahu caranya. IC. Gini, tata letaknya ya. Set. Set. Tapi jelek ya jadinya ya. Sumpah jelek cuy jadinya cuy. Gua maksudnya pengen naruh mejanya di sini sih. Nah. Itu loh mejanya loh. Oke, enggak apa-apa sih. Dekat ini meja sama bangku itu udah sip. Sudah selesai guys untuk Pak Direktur ya. Pak Direktur itu kantornya beririsan langsung dengan kantor para pekerja kita. Di sini adalah ruang para pekerja. Yah goblok, kenapa nggak bisa dipisah nih. Aduh, belin anjir, kok nggak bisa dipisah guys. Aduh, kenapa nggak bisa dipisah sih? Kenapa dia nggak bisa dipisah ya? Ah, jadinya ininya hilang kan, guys? Dekorasinya, foto-fotonya hilang. Aduh, pada rame tuh tadi, cuy. Coba ya, coba gue tambahin lagi satu supaya lebih gede gitu ruang Bapak Direktur ya. Ruang Bapak Direktur supaya jadi lebih gede, makanya kita tambahin di sini. Oke. Oh, kan jadi ada kan? Ini enggak apa-apa sih ini nih. Jadi gue taruh sini. Oke. Ini ada bangku.
terus foto, lampu, lampu dan tanaman kali ya, satu lagi di sini kali ya. Tanaman, tanaman nggak cocok. Wall clock. Oh iya, ada jam pastilah, kita harus jam. Cuma buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi di setiap ruangan harus ada sampah. Ada pembuangan sampah. Sini belum ada nih. Oke, kita taruh situ tempat pembuangan sampah. Sini juga ya, biar orang rajin untuk membuang sampah. Sini juga kita taruh. Yah, kok nggak bisa di sini? Yah, nggak bisa cuy, di toilet. Oke, ruang Pak Direktur sudah. Jadi ruangan itu nggak boleh ditabrak gitu ya guys ya. Kalau soalnya kalau ditabrak, dia itu bakal nyam. Nah, untuk episode ini kayaknya kita cukupin dulu guys. Sampai episode ini ya. Ini episode untuk renovasi kantor kita menjadi lebih gede. Ternyata baru sampai sini udah sekitar mau setengah jam ya, kalau gue lihat dari rekaman gue. Jadi kita bakal lanjut lagi guys di part 2 nya. Kalau kalian like, suka dari komentar dan cara gue pembawaannya membangun kantor kita yang bagus dan mantap ini ya, kalian boleh tekan tombol like nya. Kayaknya di sini orang-orang butuh akuarium sih buat memanjakan mata mereka ya. Akuariumnya kita taruh mana nih guys? Buat manjain mata cuy akuariumnya. Kayaknya gue mau taruh sini sekaligus gue mau taruhin tanaman sih. Nah, keren kan? Buat manjain mata nih. Jadi orang lagi duduk di sini terus ngelihat ke depan ada akuarium. Buat memanjakan mata. Terus ada information channel. Lah, ini gimana caranya? Lah. Yah, kagak bisa di situ, cuy. Yah, ada. Nah, ini dia nih. Nah, ini information channelnya di situ ya. Ini lumayan gede nih space-nya, soalnya takutnya ada orangnya jadi ngantri di situ ya, takutnya sih. Oke. Okay. Pak Direktur juga harus ada jendela biar dia bisa melihat ke dunia luar ya, biar enggak suntuk pikirannya. Oke. Okay. Sepertinya baru seperti ini aja. Nanti kita bakal lanjut di part 2-nya nih untuk pembenahan renovasi PT Trans Jakarta kita. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share sebaik-baiknya guys. Kita lanjut di part 2 nanti ya. Thank you guys. See you in the next episode.